Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan, kami ucapkan atas berkat-Mu. Pada waktu yang indah ini, kami hendak menghadap hadirat-Mu dalam Renungan Pagi ini. Kiranya Tuhan berkati kami, berbicaralah dengan kami melalui renungan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan Pagi Harian, Selasa 13 Juni 2023. Dalam bekerja sama bagi Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Keluaran 4 ayat 14. Keinginan untuk kasih dan simpati ditanamkan dalam hati oleh Allah sendiri. Kristus dalam jam penderitaannya di Getsemani merindukan simpati dari murid-muridnya. Dan Paulus, meskipun tampaknya tidak peduli akan kesukaran dan penderitaan, merindukan simpati dan persahabatan. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 414 dan 415. Harun, orang Lewi itu kakakmu, dan apabila ia melihat engkau, akan bersuka cita dalam hatinya. Keluaran 4 ayat 14. Sementara kita dapat memupuk kemampuan bergaul, janganlah hal itu semata-mata untuk hiburan, melainkan untuk suatu maksud yang lebih luhur. Pelayan Injil halaman 110. Semua pergaulan kita dengan sesama manusia harus mengacu pada kepentingan kekal mereka dan kepentingan kita sendiri. Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 236. Kita boleh bergaul bersama dan melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dari semua pergaulan yang menyenangkan ini, kita ingin mengumpulkan kekuatan baru untuk menjadi pria dan wanita yang lebih baik. Dari setiap sumber yang memungkinkan, kita ingin mengumpulkan keberanian baru, kekuatan baru, kuasa baru, agar kita dapat mengangkat hidup kita menuju kemurnian dan kekudusan, dan tidak turun ke tingkat dunia yang rendah ini. Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 586 dan 587. Tuhan berkati. Kita berdoa. Puji syukur terima kasih Tuhan atas firman dan bacaan yang kami dengar. Kiranya Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.